Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat di Parung YouTuber tertua di semesta. Tapi sekarang profesi saya tiap hari ada tukang piscok, pisang coklat 5004. Gimana lihat video tadi? Jadi itu video kelihatannya pembagian amplop ya. Saya dikirimi ke awan itu. Tapi kata dia di video itu amplop itu logonya Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Saya nggak tahu logonya Kemenhan itu kayak apa. Tapi pertama itu kelihatannya dari dalam sebuah acara resmi karena yang hadir itu berseragam semua ya. Kalau dilihat dari lengan kirinya itu ada Babinsa. Jadi Babinsa adalah refleksi dari orang-orang yang kecil ya, orang dari kelompok strata sosial yang menengah bawah kira-kira gitu ya. Dari segi apa penghasilan. Ya kayak saya lah nih, ini hasil penjualan pisok saya. Dan dia tampaknya yang kedua wajahnya gembira ya. Uang yang dihitung dalam amplop yang berlogo yang merah, berlogo lembaga apa saya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu itu nilainya cukup besar ya, 1 juta katanya, 1 juta. Dan temannya waktu kameranya ke kiri itu juga bilang mantap. 1 juta. Jadi menarik ya, dalam suasana kesusahan hidup rakyat, pekerjaan susah, dan mereka beruntung ya, masih punya uniform, punya seragam Babinsa kalau nggak salah tulisannya, masih pakai uniform hijau itu dan dapat satu hadiah kira-kira gitu ya, amplop berisi uang 1 juta satu orang dalam amplop merah. Saya juga nggak mau kalah ya, saya nggak mengatakan bahwa itu adalah politik uang ya, saya nggak tahu, tapi ini saya kemarin saya baru bayar 1 juta untuk pembayaran sewa warung pisang haruma ya, 1 juta rupiah sebulan. Jadi kita sisihkan sehari itu dari penjualan piscok itu 50.000. Nah ini kita baru dapat berapa ini? Sekarang udah tanggal berapa? Ini saya hitung ya. Tadi kan Babinsa itu 1 juta, ini 1, 2, 3. Kayaknya 1 juta ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 10 kali 10, 100.000 ya. 100.000. Terus ini berapa nih recehan nih? 100.000. 1, 2, 100.000 sih. Susah nih kalau jadi orang kecil ya. Enak kalau jadi orang gede itu udah pakai ini apa namanya, duitnya udah pakai cek. Kalau orang kecil kebanyakan sama pendamping hidupnya cekcok gara-gara duitnya kurang. Kalau orang gede, orang besar tuh loh, ngitungnya piro deh. Iki 5.000, 10.000, 20, 30, 40 ini recehannya 1.000-an, 50, 60, 70, 80, 90. Loh kurang. Kurang. Berarti baru 190. Oh ini. Ada 100. Ini 10.000 ini. Jadi 200.000 ya. Kita kumpulin 200.000 sampai 1 juta. Nanti tanggal 1 Februari kita bayar lagi 1 juta untuk warung. Ya kan warungnya nyewa. Jadi itulah ya, masih proyek kecil, kita kumpulin serupiah, serupiah demi serupiah untuk berjuang ya. Dagang. Ya, enak kalau yang punya seragam tadi itu Babinsa. Seragamnya hijau ya.
seragamnya hijau. Dapat duit dari amplopnya juga berseragam, amplopnya merah, ada logonya. Kalau saya nggak punya seragam, pakai plastik, nggak pakai amplop merah ya. Ya begitulah ya nasib kecilnya. Moga-moga saya bisa jadi Babinsa. Meskipun umur saya sekarang sudah 62 tahun 4 bulan. Batuk-batuk barangkali saya bisa diterima jadi Babinsa atau jadi pegawai di itu ya, Kementerian Pertahanan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jadi orang punya seragam enak. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Enam Suhada. Enam Suhada ya. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan Masya. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dalam, lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja dulu. You.